Oke guys, kali ini di gudang kesibukannya lagi. Kita hari ini garap grillnya TSJ 3 Sekawan Jaya Group. Ini pesan dua sayap ya, kanan kiri. Sudah selesai grillnya, tinggal low-nya aja kita garap nanti. Kita akan konten apa aja di sini. Untuk infonya, Megatron gagal dijemput. Kenapa kok gagal? Karena remnya nyeplos ya. Megatron remnya nyeplos, jadinya nggak jadi dibawa pulang. Nunggu yang benerin atau nunggu mekanik yang bisa membetulkan fuso dari Megatron, karena remnya nyeplos, takut nanti kalau di jalan kenapa-kenapa jadinya gagal untuk berangkat atau gagal diambil. Untuk infonya seperti itu. Untuk 3 Sekawan boxnya ini guys, ada dua sayap dari 3 Sekawan, 4 cap 4 cap. Terus ini juga ada yang mau ambil box planar sing double box aja, box sama grill aja. Untuk konten gedennya ditunggu dulu, diempet dulu, masih belum saatnya. Ini ada panitia mana ini? Panitia Brot Horek. Tuh yang ready-ready di sini cuma ada ini guys. Yang ready-ready di sini. Asli. Sebelah sini asli, sebelah sini betapo. Full betapo. Full betapo. Yang sebelah sini full betapo, yang sana asli. Mau masang grill tapi cuacanya tidak mendukung, jadinya besok saja. Ini kemungkinan besok akan cek sound 3 Sekawan, dan juga kemungkinan besok juga yang nyerpis fusonya besok mungkin, atau kapan, masih kita cari untuk mekanik yang bisa mendandani remnya yang nyeplos fusonya, biar enggak, biar aman lah untuk pulangnya, biar enggak mengerikan. Infonya seperti itu ya teman-teman. Gagal datang, gagal dibawa pulang akibat remnya nyeplos. Ulam sari untuk grillnya guys. Bok planar 4 biji. Anteng lah. Siap bawa pulang. Sana bercur lagi membersihkan, menyedot. Gagal mulai kusone piye rasamu? Eh, gagal mulai terkeh. Mosok? Omong sapa iki? Ya Agus mau ngomong to. Rime nyeplos rawane nggo mulai. Wih, pemainmu piye? Ndak iso. Dadi sesuk go balik kowe sing go balik. Omonge dhewe sing trek nyen. Kuson. Mau nyeplos apa nih? Kusone. 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 Kosone gagal. Megatrone ra sido ra. Arep dicekek ra kene. Ya sido manian. Sido. Rasamu piye? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Berarti sesuk kowe sing go mulai. Piye? Guyu ngono ora ya wis. Ki kurang apa iki omong? Apa iki? Wis mek karo ngunggah nitok to.
Griller dipasang. Prak kon masang pisan griller. Lha dipasang. Lah rene ora sak speaker aja dipasang. Ngono. Oh. Iki kadung iki. Kok ya percuma lho, lek. Wah, bokro. Yo. Iki berarti yo kuwi didhewekne. Didhewekne kok digawani baut. Ngono. Grill ngono ae. Yo. Biasane sing wis-wis ngono. Pokoke nyuwep patine golek dipasang. Ya kuwi lho. Dadi engko tak wehi nganu rek Mas yo. Dimasang iki. Baut. Ngene yo. Lah golek dipasang ning kene engko nganu kok nyuwep patine sampean kok. Ndun gawe ni ngono. Kelar wae bieng. Ngene yo. Ya yo, oh lek no. Tak hitung ni sik ana. Wis ana kok. Untuk kali ini kita seperti ini untuk bawahnya. Untuk speakernya kali ini kita pasang plat, semuanya dipasang plat karena biar ganteng kan depan belakang, supaya ada identitas dari kita Brewok Elektronik. Dari mana Mas? Romengan Malang Mas ya? Nama nesone apa Mas? Ulam Sari 84 itu apa artinya? Hasilnya pingsik Mas. Oh hasilnya ayam. Ayam potong Mas. Ayam potong. Juragan ayam potong Mas. Oh juragan ayam potong beli. Ini bakal dipasang speaker apa Pak? Caranya Betapo. Oh Betapo, tapi masih nunggu barangnya. Mungkin karena nunggu dana nih. Oh karena nunggu dana nih, oke. Ayo. Ulam Sari dari Malang. Anu, itu sumber. Betul sumpah. Sesok jebong ya sesok. Siapa? Sesok. Ulang tahun ya. Siapa yang jebong bang itu jebong ya. Se. Ini masih ditampilkan baut, habis itu kita kenaikan ke pickup. Oke guys, thank you yang nonton, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.